Hati ya Bu. Ini rendang guys. Dari tahun berapa? Sudah lama ini, sebelum puasa kemarin. Sebelum Masehi sih. Nah. Kasih. Ya, selamat menikmati ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Taruh di situ aja. Taruh di sini aja. Udah di situ aja taruh. Gue kan gak bakal habis itu. Kok? Udah. Syukur. Ibu minumnya mau pakai air apa? Itu air aku tadi di atas. Oh, yang di sini. Minum air dingin ya, Ibu. Ini air minumnya ya, Bu. Oke, makasih. Aku di sini aja lah. Bisa makan? Kalau aja masih kenyang. Rendang tuh bumbunya aja enak, ya kan? Panas tapi nyuwer-nyuwer enggak itu. Emangku juga panas. Aku juga kenyang. Sapinya sapi muda nggak? Coba info harga di Pekanbaru berapa 1 kilo? 1 kilo daging sapi? Rp135. Di tempat kalian berapa? Di sini 135 itu di normal ya kan? Kalau nggak ada acara. Dulu 100 lebih waktu. Banyak acara makan mahal. Waktu aku kemarin giling bakso tuh ada acara apa ya? Sama lebaran. 170 ya. Biasanya 120. Ya. Sudah sambil makan aja. Rendang tuh enak. Lembut. Lembut. Kenapa bilang lembut enak yang enak? Enak. Ini guys, bocil ini ada rendang. Milihnya makannya sama ikan asin. Sama itu teri embuy. Nih. Malah sama teri embuy ini loh. Padahal bundanya masak rendang. Kenapa gua enggak suka rendang, Sa? Aneh kan Bun, di luar sana anak-anak lo pengen makannya ayam, rendang gitu. Lembut, dagingnya lembut. Bumbunya beli, nggak bikin sendiri. Bumbunya beli, pokoknya semua serba beli, santan-santannya juga beli. Nggak, soalnya nggak ada yang buang. Soalnya nggak ada yang buang. Jadi modal sama modalnya tuh berapa kalau segitu? Ada 100-an. 150 nggak? Ini 100-an lah. Oh iya ya, enggak ya 100-an. Kan gue enggak sekilo ya kan? Gue setengah. Tetap ayam bosen. Meningkat lah. Alhamdulillah. Udah seminggu ayam. Ikan kemarinnya seminggu baru habis ya. Kok masih ada sepotong ini?